إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، الحمد لله kita panjatkan puja dan puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan nikmat, rahmat dan karunia-Nya. Salawat serta salam tak lupa kita curahkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan juga kepada keluarga beliau, istri-istri beliau dan para pengikut beliau dengan baik sampai hari kiamat. Para jemaah subhanahu wa taala, kita lanjutkan pembahasan kita masih dalam silsilah kitab Al-Aqidah, yang mana kita membahas tentang kitab Alamul Jin Wasyayatin, tentang jin-jin dan setan, alamnya jin dan setan. Setelah sebelumnya kita membahas masalah alam dari mereka para malaikat, kita berpindah kepada alam jin dan setan. Dan kita di pertemuan-pertemuan yang lalu, ya, pertemuan terakhir kita sebelum bulan Ramadan, kita masuk ke pembahasan tentang kemampuan jin dan juga kelemahan mereka. Apa saja kemampuan jin atau setan dan juga apa kelemahan mereka? Sudah kita ambil beberapa poin sebagai ya murojaah, mengulang apa yang sudah kita jelaskan. Bahwasanya jin itu memiliki kemampuan yang tidak dimiliki oleh manusia. Ya, kenapa anak kok bilang jin saja? Karena kita tahu sebenarnya itu semuanya itu dari jin. Kana minal jinni fafasaqa an amri rabbih. Setan itu dari kalangan jin yang fasik, ya, keluar dari perintah Allah Subhanahu wa taala, tidak mau diperintah oleh Allah, akhirnya jadi setan. Dibilangnya apa? Setan, tapi jenisnya apa? Sama. Terbuat dari apa? Dari api. Memiliki kemampuan, mereka punya kemampuan di luar kemampuan manusia. Salah satunya sudah kita bahas, yaitu kecepatan dalam bergerak. Mereka memiliki kecepatan dalam bergerak. Sebagaimana dikisahkan di kisah tentang Nabi Sulaiman yang memerintahkan untuk memindahkan istananya Ratu Balqis. Dalam surat An-Naml ayat 39 ayat 40 diceritakan bahwasanya qala ifritun minal jin. Ifrit dari kalangan para jin, katanya orang jin ifrit itu bilang, ana atika bihi, ya, aku akan datangkan itu istananya, qabla an taquma min maqamik, sebelum engkau berdiri wahai Nabi Sulaiman dari tempat dudukmu. Di sana, di Saba, jauh ribuan kilo, mau diangkat, mau dibawa, sebelum Nabi Sulaiman berdiri sudah datang. Berarti kecepatan yang sangat dahsyat. Dia punya kecepatan di luar kemampuan manusia. Itu kemampuan yang pertama, sudah kita bahas di pertemuan yang terakhir. Pertemuan atau kemampuan yang selanjutnya, mereka itu sudah lebih tahu tentang kabar-kabar yang ada di langit dari sebelum manusia tahu. Bahwasanya ada bintang, ya, ada apa di langit, mereka tahu. Kenapa? Karena mereka tempat tinggalnya di mana? Sebagian mereka tempat tinggalnya di langit, di balik-balik planet-planet atau bintang-bintang atau kawakib bahasanya, ya, mereka di sana bertengger di sana. Dulu kerjaan mereka apa? Dengerin kabar yang datang dari Allah Subhanahu wa taala, wahyu, sama mereka didengar, ya, lalu nanti sama mereka dibumbui sebagaimana yang terdapat dalam hadis yang sahih, dibumbui ditambahin, lalu sama mereka disampaikan ke siapa? Ke tukang sihir atau ke dukun. Ya, jadi mereka mencuri kabar dari langit. Ya, itu ya berarti mereka sudah tahu tentang langit sebelum para manusia. Ini adalah salah satu kemampuan mereka. Namun saat Rasulullah SAW mau diutus, ya, Allah Subhanahu wa taala tutup, Allah jaga betul-betul langit itu tidak bisa ada yang mencuri kabar lagi. Supaya jangan sampai yang disampaikan oleh Rasulullah SAW itu sudah ketahuan duluan sama setan dan jin.
Ya, sebagaimana dikisahkan dalam surat Al-Jin ayat 8-9, ya wa anna lamasna as-samaa'a fa wajadnaaha muliat, ya. Dan dulu ya kami mengetahui rahasia-rahasia langit. Namun sekarang langit itu ya fa wajadnaaha muliat harasan. Kami temui langit itu penuh penjagaannya. Jadi di langit sama Allah sebelum Rasulullah diutus tuh detik-detik Rasulullah mau diutus dikasih penjagaan yang luar biasa supaya kabar-kabar wahyu yang turun itu tidak ada yang tahu kecuali Rasulullah SAW. Ke situ ke malaikat Jibril, Jibril langsung sama ya hubungan sama Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, berbicara sama Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi tidak ada yang bisa curi kabarnya. Ya, disiapkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala sedemikian rupa untuk mengutus Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan juga kita sudah bahas poin yang ketiga, kemampuan mereka adalah mereka itu bisa bikin-bikin sesuatu dan membuat sesuatu. Ya, jin itu bisa buat-buat, ya bikin-bikin apa yang bisa dibuat sama manusia mereka juga bisa buat. Sebagaimana dikisahkan bahwasanya bagaimana Nabi Sulaiman alaihissalam dulu punya ya, bala tentara atau punya pekerja-pekerja dari kalangan jin. Semuanya hadir, semuanya tidak boleh bolos, semuanya harus kerja, 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 tak boleh berhenti. Dikisahkan dalam surat Saba ayat 12-13, "Uminal jinni may ya'malu baina yadayhi bi'idzni rabbih." Ya, dan ada di kalangan para jin yang buat sesuatu di antara kedua tangannya, kerja kepada Nabi Sulaiman dengan izin Allah Subhanahu wa taala, "Wa may yaziq minhum an amrina nudzikhu min adzabis sa'ir," dan barang siapa yang keluar dari perintah kami, kami akan azab mereka dengan azab yang sangat pedih. Yang tidak taat sama Nabi Sulaiman akan diazab, ya. Ya'maluna lahu, dan apa yang diperbuat? Kata Allah Subhanahu wa taala, mereka para jin itu kerja membuat sesuatu untuk Nabi Sulaiman, ma yasha'u, segala sesuatu, min mahariba, dari mihrab-mihrab, tempat-tempat ibadah, kubah-kubah, ya, wa tamatsila, patung-patung, ya, wajifanin kal jawab, dan juga nampan-nampan yang besarnya seperti telaga, nampan besarnya seperti telaga, bayangkan jemaah. Itu dikerjain sama jin. Nampan yang kita punya di rumah yang dipakai kadang sama orang buat makan bareng-bareng, ya, ada besarnya seperti telaga, seperti danau besarnya. Wa qudurin rasiyat. Begitu juga bejana-bejana yang kokoh dari saking besarnya. Dari saking beratnya bejana-bejana itu, ya kokoh, sulit untuk dipindahkan. Dibuat sama jin-jin. Berarti dia bisa berbuat. Ya, bikin-bikin apa yang dibikin oleh manusia, jin juga bisa. Dan yang keempat, dijelaskan bahwasanya mereka itu bisa berubah-ubah bentuk. Ya, mereka itu bisa menjelma. Makanya tidak sedikit mungkin kita lihat ada orang di jalan lewat, atau kita lihat ada orang yang kita kenal di jalan, sama kita disapa, kadang dia tidak sadar atau dia tidak merasa disapa. Loh, tadi saya ketemu, kok tidak nyapa, ketemu lagi sekarang. Ya mungkin tadi itu ada yang menjelma jadi dia, bukan dia itu. Ini sering ini kejadian dulu di pesantren gitu, di jalan ketemu malam-malam, assalamualaikum, masuk ke kamar, tahu-tahu yang tadi ketemu sudah ada di kamar, padahal papasan ceritanya ini. Berarti siapa yang tadi? Mungkin jin menjelma, kita tidak tahu. Karena memang mereka bisa apa? Menjelma. Dan menjelmanya bukan cuma menjelma jadi manusia aja. Menjelma juga mereka bisa menjelma jadi hewan-hewan. Disebutkan jin itu ya, lil jinni qudratun 'ala at-tashakkuli bi ashkalil insi wal haywan. Bisa menjadi seperti manusia dan juga seperti hewan. Begitu juga yang terjadi dijelaskan saat perang Badar. Setan itu ikut di situ. Kita tahu perang Badar itu ya banyak yang tidak setuju. Kaum musyrikin untuk berangkat itu tidak setuju sebenarnya. Salah satunya Utbah bin Rabi'ah, ya, temannya Abu Jahal bilang sudah tidak usah berangkat. Abu Sufyan sudah selamat kafilah dagangnya, sudah lolos dari sergapannya Muhammad dan para sahabatnya. Ngapain kita berangkat? Sudah, mereka akan kembali ke sini, tidak ada masalah. Tidak usah kita berangkat perang.
Biarin sudah Muhammad. Kita Abu Jahal gak bisa berangkat. Kita sudah kumpulin tentara, kita sudah siapin semuanya, terus gak jadi, malu. Apa kata orang? Berangkat tetap harus. Setan di situ hadir ternyata. Allah SWT berfirman ya, dalam surat Al-Anfal ayat 48. Ya wa idz zayyana lahumus syaitanu a'malahum wa qala la ghaliba lakumul yawma minan nasi wa inni jarun lakum. Kata setan, yang kata Allah Subhanahu wa taala, saat kami menghiasi ya mereka-mereka itu orang-orang kafir Quraisy, ya, kami kirimkan setan untuk menghiasi isi kepalanya mereka, membodohi mereka, memprovokasi mereka. Kata setan apa? Membisikkan mereka, la ghaliba lakumul yawm, tidak akan ada yang bisa menang sama kalian hari ini. Pasti kalian menang. Ya, wa inni jarun lakum, aku akan melindungi kalian, kata setan. Dikatakan bahwasanya setan itu menjelma jadi orang namanya Suraqah bin Malik. Suraqah bin Malik itu yang mau ngejar Nabi saat Nabi mau hijrah ke Madinah, tapi hewan tunggangannya jatuh. Sudah dekat sama Nabi, kudanya jatuh. Berdiri lagi, sudah dekat lagi, jatuh lagi. Begitu 3 kali Suraqah bin Malik. Karena ada sayembara yang bisa dapetin Muhammad hidup atau mati, dapat 100 unta. Suraqah bin Malik. Ini kita tahulah kisahnya. Yang dijanjikan apa? Akan pakai bajunya sama ya mahkotanya Kisra. Itu Suraqah bin Malik. Setan tuh menjelma jadi Suraqah bin Malik. Bisik-bisiki orang-orang musyrik yang ngomong bahwasanya optimis, kita menang, tidak akan mereka kalah sama kita. Jumlah kita banyak dan yang lain-lain. Saya yang melindungi, saya yang jamin, istilahnya begitu. Tapi saat kedua kubu sudah berjumpa, tentaranya Rasulullah sama tentaranya kaum musyrikin sudah berjumpa, dan setannya lihat banyak malaikat turun dari langit bantu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya turun. Setan bisa lihat tuh malaikat, tapi manusia enggak bisa lihat. Yang tadi manas-manasi provokasi, sekarang ternyata lihat di depannya 300 manusia, tapi turun dari langit banyak malaikat untuk membantu Rasulullah SAW. Ya mereka kabur duluan setannya. Katanya setan, falamma tara'atil fi'atan nakasa ala aqibai. Saat sudah berjumpa tentara sama tentara, dia kabur duluan, dia putar balik. Ya katanya setan apa? Wa qala inni bari'um minkum, saya berlepas diri dari kalian. Inni ara ma la taraun, aku melihat apa yang kalian tidak bisa lihat. Inni akhafullah, aku takut sama Allah, katanya. Tapi sudah diantar, sudah ngadep, tak mungkin kabur sekarang sudah. Kalau kemarin masih bisa digagalkan, sekarang tak bisa. Tentara sudah berjumpa. Setannya lihat malaikat turun dari langit sebanyak-banyaknya sama Allah dikirim. Ya berapa ribu malaikat Allah kirim untuk yang membantu Rasulullah dan para sahabatnya di perang Badar. Kau musyrikin Quraisy nak lihat, setannya yang tadi manas-manasi yang lihat, setannya kabur duluan. Ya. Dan juga terjadi para jamaah sekalian di zamannya Rasulullah SAW, kisah ya, sahabat yang mulia Abu Hurairah, kita semua tahu kisahnya. Saat Abu Hurairah disuruh jaga sama Rasulullah SAW, disuruh jaga apa? Uang zakat atau harta zakat, fitrah. Ya zakat Ramadan bilangnya ya, makanan pokok. Datang seseorang menjelma. Ya, ya Abu Hurairah gak tahu kalau itu setan. Intinya ada orang datang ya, ngorek-ngorek makanannya itu, mau diambil. Jadi makanannya mau ditumpahin, terus nanti kalau sudah tumpah sama dia mau diambil, seakan-akan dia ngambil barang atau makanan yang tumpah gitu. Ditangkap sama Abu Hurairah. Kata Abu Hurairah, saya akan kasih tahu engkau kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Katanya dia, kata orang ini saya butuh, lapar. Ya. Saya punya anak dan istri kelaparan di rumah. Saya sangat butuh makanan. Ini katanya orang yang ditangkap sama Abu Hurairah yang dipikir mau mencuri. Karena kesian Abu Hurairah sama Abu Hurairah dilepas. Paginya Rasulullah SAW tanya kepada Abu Hurairah, gimana tadi malam orang yang kau tangkap itu? Ma fa'ala asiruka al-bariha, gimana yang dibuat sama orang yang kau tangkap tadi malam? Gimana ceritanya? Katanya Abu Hurairah, ya Rasulullah, dia bilang lapar ya. Ya Rasulullah, wahai Rasulullah, syaka hajatan syadidah wa ayalan,
ya dia menggerutu, dia cerita sama saya kebutuhan yang sangat mendesak, punya anak, punya istri kelaparan di rumah. Farahim tuh, akhirnya anak kesian, kata Abu Hurairah. Ya fakir lait, anak tinggal, biarin aja sudah, sana pulang gitu. Qala, ama innahu kadzabaka wa sayaud, kata Rasulullah SAW. Sungguh, dia itu bohong, kata Rasulullah SAW. Kamu tuh dibohongin. Wa sayaud, kata Rasulullah, dia akan datang lagi. Fa'araftu annahu sayaud. Dan saya yakin, kata Abu Hurairah, dia akan kembali. Likauli Rasulullah SAW. Karena Rasulullah sudah bilang dia akan datang, pasti tidak mungkin Rasulullah bohong. Pasti dia datang lagi. Farasatuhu. Akhirnya malam ini kejadian dari kemarin malam. Malam ini, kata Abu Hurairah, saya intai. Saya lebih perketat penjagaan. Faja'a yahthu minan ta'am. Dia datang lagi, ngorek-ngorek makanan itu supaya jatuh makanannya. Fa'akhadtuhu. Ketangkap lagi. Fakultu, aku bilang, kata Abu Hurairah, saya akan laporkan kau kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Orang ini bilang lagi, dani fa inni muhtaj, biarin. Ya, tolong lepaskan saya orang butuh sekali. Ini kan buat zakat. Iya, ana orang butuh. Ya, pinter dia, ngomong, ana butuh. Ada anak sama istri di rumah, wa alayya iyal. Ya, kelaparan di rumah, anak sama istri. La a'ud. Ya, aku janji aku tidak akan kembali. Farahim tuh. Akhirnya anak kesian. Dia bilang tidak akan balik lagi. Ya sudah, saya lepas. Fakhalla itu sabila. Saya biarin dia pergi. Fa'asbah tuh. Saat datang pagi hari, Rasulullah SAW bilang lagi, ya Abu Hurairah, ma fa'ala asyir. Gimana wahai Abu Hurairah tadi malam? Ya, ada takap-takap orang lagi kah? Ya, Rasulullah SAW akan tahu para jamaahnya. Ya Rasulullah, syaka hajatan syadidah. Ya Rasulullah, dia bilang lapar, butuh sangat. Kesian. Ya Farahim tuh, ada kesian sama dia, kata Abu Hurairah. Fakallah itu sabilahu. Aku biarin akhirnya. Aku suruh pulang. Kata Rasulullah, ama innahu kadzabaka wa sayaud. Sungguh dia bohongi kamu lagi dan dia akan datang lagi nanti malam. Farasatu tsalitsah. Akhirnya anak intai lagi di malam ya yang selanjutnya. Ini sudah malam ketiga ini. Faja'ala yahthu minan ta'am. Betul jemaah, didatang lagi. Ya bilang enggak mau datang lagi, kata Rasulullah, dia akan datang. Rasulullah tahu setan itu tukang bohong, tahu. Dia bohong dan dia akan kembali. Subhanallah, datang lagi para jamaah. Betul. Ya. Wa hadza akhiru thalath marrat. Katanya Abu Hurairah, ini yang terakhir. Saat sudah ketahuan sama Abu Hurairah yang ketiga, dipegang sama Abu Hurairah, innaka tas'umul an la ta'ud. Engkau berjanji kemarin kau udah mau kembali, kata Abu Hurairah. Tsumma ta'ud, tapi kau kembali. Ya, anak-anak kasih tahu ke Rasulullah SAW. Ditangkap, ya, dipegang sama Abu Hurairah, dikasih ke Rasulullah SAW. Katanya yang ditangkap ini, da'ni u'allimka kalimatin. Pinter dia jemaah, licin, sulit ditangkap nih. Pinter dia, lihai berbicara, kelabuhi orang. Kasih saya, berikan saya kesempatan untuk mengajarkanmu kalimat, ya, kalimat-kalimat yanfa'ukallahu biha. Semoga Allah SWT memberi manfaat kepadamu dengan kalimat-kalimat ini. Qultu, kata Abu Hurairah, wa ma hunna, apa itu kalimat? Subhanallah, diajarin setan nih jemaah. Idza awaita ila firasyika, kalau engkau mau tidur, naik ke atas kasurmu, faqra ayatul kursi, baca surat atau baca ayat kursi, ya. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum, sampai wasi'a kursiyyuhus samawati wal ard, ya, sampai akhir. Katanya setan, hatta takhtimal ayah, sampai engkau selesaikan ayat kursi, fa innaka lan yazalu alayka minallahi hafid, maka kalau engkau baca itu, engkau akan selalu berada dalam penjagaan Allah Subhanahu wa taala di malam itu. Wala yaqrabannaka syaitanun hatta tusbih. Dan setan tidak akan mendekat kepadamu sampai pagi hari datang. Karena dia baik ngajarin kalimat-kalimat sama Abu Hurairah, dilepas lagi. Fakhallaitu sabilahu. Ya sudah, sana kamu pulang. Ibaratnya, ya terima kasih lah sudah ngajarin, luar biasa. Besok paginya ketemu sama Rasulullah SAW. Faqala li Rasulullah, ma fa'ala asiruka al-bariha. Gimana? Ketahuan tadi malam ada sesuatu? Gimana yang kau tangkap tadi malam?
"Ya Rasulullah," kata Abu Hurairah, "wahai Rasulullah, za'ama annahu yu'allimuni kalimatin." Dia, ya Rasulullah, mengatakan atau dia itu mengajarkanku kalimat-kalimat yang semoga aku bisa dapat manfaat dari kalimat-kalimat ini. Karena dia begitu ngajarin, akhirnya ana lepas, kata Abu Hurairah. "Mahiya?" Kata Rasulullah SAW, "Apa itu kalimat yang diajarin dari malam?" Ini Abu Hurairah sampai detik ini tidak tahu kalau yang datang itu setan menjelma jadi manusia. Rasulullah belum kasih tahu. Kata Rasulullah, "Ya mahiya, kalimat apa itu?" Qala li, ya dia itu dari malam bilang kalau mau tidur, naik ke atas ranjangnya, sudah mau tidur, disuruh baca baca ayat kursi. Ya. "Dan kalau kamu baca itu, Allah akan selalu menjagamu dan engkau akan selalu berada dalam penjagaan Allah SWT. Dan setan tidak akan pernah datang kepadamu, mengganggumu sampai datang pagi hari." Dan Abu Hurairah itu adalah orang yang paling semangat untuk melakukan kebaikan. Lalu baru Rasulullah SAW kasih tahu, "Ama innahu qad sadaqaka wa huwa kadzub." Sungguh kali ini dia itu jujur. Tapi ingat, dia itu pembohong. Ini dia kasih kabar suruh baca ayat kursi, dijaga dari setan dan lain sebagainya. Dia jujur tuh. Tapi ingat, dia itu adalah pembohong, kata Rasulullah SAW. "Ta'lam man tukhatib untu salati layalin ya Abu Hurairah?" Apakah engkau tahu siapa yang ngajak ngobrol kamu 3 malam ini berturut-turut? Siapa yang kau yang ngajak bicara setiap malam 3 malam ini? Kata Abu Hurairah, "Tidak tahu, nah siapa?" Kata Rasulullah, "Dzaka syaitan." Itu adalah setan. Ya, jadi dari hadis ini kita tahu bahwasanya setan itu bisa menjelma menjadi manusia, jin juga bisa menjelma menjadi manusia. Begitu juga mereka itu bisa menjelma menjadi haiwan. Bisa jadi unta, bisa jadi himar, bisa jadi sapi, bisa jadi anjing, bisa jadi kucing. Bisa dia menjelma yang menjadi haiwan. Dan paling banyak mereka kalau menjelma berubah jadi warna hitam. Terutama kucing dan anjing. Hitam, pekat, tidak ada warna yang lain. Kemungkinan besar itu jelmaan apa? Atau paling sering jin dan setan itu menjelma menjadi anjing dan kucing yang warnanya hitam semua, tidak ada warna lainnya. Jangan terus setiap lihat anjing hitam, jin ini, setan. Jangan. Ya, mereka kalau menjelma keseringan itu menjelma jadi warna hitam, bukan setiap yang warna hitam apa? Jin atau setan. Dan ini juga datang kabarnya dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya kalau ada orang lagi sholat lalu dilewatin sama anjing warna hitam, itu bisa membatalkan atau memutus sholat. Ya. Dan sama Rasulullah dikasih tahu alasannya kenapa? Ya. Karena kata Rasulullah SAW, "Al-kalb al-aswad syaitan." Kata Rasulullah SAW, "Al-kalb al-aswad syaitan." Anjing yang hitam, yang warnanya tidak ada warna lain, itu adalah syaitan. Meskipun bukan semua anjing hitam itu setan, tapi kemungkinan besar kalau ada orang sholat terus ada anjing lewat, itu kerjanya setan, ganggu orang sholat. Ya, jadi kemungkinan besar kalau ada dilewati sama anjing lagi sholat, atau ya orang zaman dulu sholat tak kayak di masjid zaman sekarang tertutup ya, bisa sholat di apa namanya, di tempat terbuka zaman dulu, karena bumi ini suci untuk digunakan sholat. Kalau ada anjing hitam lewat, dikatakan batal sholatnya. Dikatakan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, ya bahwasanya memang anjing yang warna hitam semua itu adalah setannya para anjing. Dan juga para jin, kata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, bisa berubah menjelma menjadi hal-hal yang sangat banyak. Bisa jadi kucing, bisa jadi anjing, dan juga bisa jadi yang lain-lain. Karena juga dikatakan bahwasanya warna hitam itu mengumpulkan tenaga keburukannya mereka, warna hitam. Makanya kalau kita lihat dukun-dukun dan lain sebagainya itu pakaiannya hitam warnanya. Kenapa? Karena itu mengumpulkan kekuatan jahat, panas ya. Lain sama warna putih. Ya, warna yang terang ya, bercahaya, dan disunahkan juga atau dicintai untuk dipakai oleh orang-orang yang mau beribadah ya, sholat Id, sholat Jumat dan lain-lain, itu warna apa? Putih. Tapi warna-warna hitam seperti ini
Anak pakai hitam juga lagi ini, Pak. Gimana nih? Subhanallah. Pantesan antum ngeliatin anak dari tadi. Subhanallah. Ya, jadi warna-warna hitam itu lebih kuat untuk apa? Kekuatannya keburukan mereka. Dikatakan seperti itu ya. Ada panas dan keburukan itu dikumpulkan di warna hitam. Ini yang dapat juga dilakukan oleh setan. Terdapat juga jin-jin. Kemampuan mereka itu juga, mereka itu suka bertengger dan duduk di rumah-rumah manusia. Dikatakan jinan al-buyut. Ya, ini ya banyak mungkin kita enggak tahu, enggak sadar. Di rumah kita itu ditinggalin sama jin. Salah satunya disebutkan jin itu menjelma, atau setan itu menjelma jadi ular. Ya, ular. Ya, kita tahu ular macam-macam para jamaah sekalian ya. Tahu-tahu tiba-tiba di dalam rumah kita ada ular bersembunyi di pojokan rumah misalkan, atau di gudang, atau di tempat-tempat yang jarang sama kita dilewati, tahu-tahu ada ular di sana. Ya. Disebutkan bahwasanya salah satu jelmaannya jin atau setan itu ular. Makanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melarang untuk kita membunuh ular yang tiba-tiba ada di rumah kita. Takut yang kebunuh itu adalah jermaannya jin muslim. Pahamnya, Ma? Takut yang dibunuh itu jelmaannya jin muslim. Sebagaimana disebutkan dalam Sahih Muslim dari Abi Sa'id Al-Khudri, bahwasanya Rasulullah SAW bersabda, "Inna bil madinati jinnan qad aslamu," sungguh di Madinah itu ada jin-jin yang sudah ya masuk Islam. Fa idza ra'aitum minhum syai'an fa adinuhu thalatha ayyam. Jadi kalau mereka, kalau kalian melihat mereka, maksudnya ular-ular di rumah kalian, maka kasih izin 3 hari. Kasih izin 3 hari, ya. Fa in badalakum ba'da dzalika faqtulu. Tapi kalau setelah 3 hari itu ularnya masih ada di rumah kita, maka segera dibunuh. Fa innama huwa syaitan. Karena kalau sudah 3 hari dikasih tahu, ajak ngomong ya, Ma. Bilang ke ularnya, "Saya kasih izin kamu 3 hari di sini. Setelah 3 hari kamu masih di sini, saya bunuh kamu." Ngomong, ajak ngomong. Ya. Dan itu yang terjadi. Ya, karena itu jin. Kemungkinan besar. Sudah 3 hari kamu masih di sini, saya bunuh kamu. Kalau sudah 3 hari masih ada, disuruh bunuh sama Rasulullah karena itu apa? Setan. Kecuali kalau kita ngelihat ular yang berbahaya seperti ular kobra, rattlesnake yang ada kayak ada tanduknya kecil, dzutufiyatain bahasa Arabnya kobra. Ya, atau ya rattlesnake biasanya kalau di padang pasir, itu ini dua jenis ular yang berbahaya. Kata Rasulullah, "Jangan pakai izin-izin ya. Saya kasih izin enggak pakai, hantam di tempat langsung bunuh jemaah." Ini masuk ke pengecualian. Karena kata Rasulullah, ini berbahaya, ini bisa bikin gugur kandungan orang, ini bisa bikin orang buta dan penyakit-penyakit yang lain. Ya maka kalau ketemu, bunuh. Jangan, saya kasih izin 3 hari, tidak pakai ini. Kalau ular yang lain, kasih izin. Ini ular yang masuk ke rumah jamaah ya, masuk ke rumah kita. Kalau di luar ketemu ular, bunuh aja, tidak masalah. Jangan kasih izin. Silahkan numpang lewat di sini, saya kasih izin 3 hari, tidak pakai. Hantem di tempat. Ya disuruh bunuh memang. Ya, tapi yang masuk ke rumah ini yang harus diberi izin, kecuali apa? Dikecualikan kobra ya, atau yang mengeluarkan bisa, itu disuruh bunuh karena itu apa? Berbahaya. Kita lanjutkan kepada jemaah bahwasanya poin yang keempat ini mereka bisa berubah-ubah ya, memiliki kemampuan untuk menjelma. Yang kelima, para jamaah sekalian, bahwasanya mereka ini ya, setan itu yajri min bani adam majrad dam. Mereka itu berjalan di aliran darah manusia. Subhanallah. Itu salah satu ya kemampuan mereka, bahwasanya mereka itu mengalir, ikut mengalir di aliran darah manusia. Sebagaimana diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna syaitana yajri minal insani majrad dam." Setan itu ya berjalan di aliran darah manusia. Begitu juga dalam Sahihain dari Safiyah binti Huyai,
zaujin Nabi sallallahu alaihi wasallam ya, Ummul Mukminin Safiyyah binti Huyai. Ya, beliau bercerita bahwasanya dahulu Rasulullah sallallahu saat sedang beriktikaf, ya fa'ataituhu ya azuruhu, aku datangi Rasulullah sallallahu, aku ziarah ke Rasulullah di malam hari saat Rasulullah iktikaf. Fa'adathuhu, ya ngobrol sama Rasulullah sallallahu di masjid. Tsumma qumtu fanqalabtu, lalu aku berdiri dan balik badan gini lihat ke arahnya Rasulullah SAW. Faqama ma'i, begitu juga Rasulullah SAW berdiri bersamaku. Famarra rajulan, ya, saat lagi ngobrol begitu ada orang lewat di luar masjid itu, ada orang lewat ya, dari kalangan kaum Ansor dua orang lewat. Falamma ra'ayan Nabi SAW asra'a, dia lihat Nabi lagi sama perempuan. Wah, tak benar nih pikirnya orang ini kan. Lalu di, mereka berdua ini mempercepat jalannya nih orang Ansar ini. Rasulullah dengar ya suara ada orang jalan, sama Rasulullah diteriakin ya dari jauh. Alaihissalam, kata Rasulullah, eh pelan pelan, santai. Innaha Safiyyah binti Huyai, ini yang sama Ana itu istri Ana, Safiyyah binti Huyai, bukan orang lain. Ya, faqala, ini dua orang ini bilang, Subhanallah ya Rasulullah, Subhan. Jadi mereka ini sudah seudzon dulu. Rasulullah tahu. Ini kalau tidak dikasih tahu, bisa sampai omongan tidak kemana-mana. Sama Rasulullah dipegat. Ini Safiyyah istri Ana, jangan seudzon. Maksudnya begitu. Kata Rasulullah SAW. Dan orang itu saat dipanggil sama Rasulullah dikasih tahu bahwasanya ini istrinya Rasulullah. Eh, kata Rasulullah, ini istri Ana. Orang ini teriak, Subhanallah. Maksudnya salah kita sudah. Ya, sudah salah sangka. Ya, kata Rasulullah SAW, qala inna syaitan yajri minal insani majrad dam, sungguh syaitan itu apa? Jalan di aliran darahnya manusia. Wa inni khasyitu an yaqdhifa fi qulubikum asu. Aku takut, kata Rasulullah SAW, jadi ana manggil kalian, maksudnya kata Rasulullah, ana takut syaitan itu memetikkan sesuatu keburukan di diri kalian, berprasangka buruk dan lain-lain kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi ya itulah musuh bebuyutan kita para jamaah sekalian. Ya Allah kasih kemampuan yang mungkin kita tidak mampu untuk berbuat, bisa berjalan di apa, aliran darah manusia. Namun dikatakan bahwasanya mereka juga punya kelemahan. Selain mereka itu punya kekuatan, punya kelebihan, punya kemampuan yang tidak bisa manusia buat, mereka juga punya kelemahan. Sebagaimana manusia punya kekuatan, manusia punya kelemahan, sama mereka juga punya kekuatan, punya kelebihan, mereka juga punya ya ada sisi kelemahan mereka. Allah Subhanahu wa taala berfirman bahwasanya inna kaidasy syaitani kana dhaifa, sungguh tipu daya syaitan itu apa? Dhaif, ya. Lemah. Jadi ada kelemahan juga mereka itu. Salah satunya disebutkan bahwasanya setan itu la sultana lahum ala ibadillahis salihin. Mereka tidak bisa ngatur-ngatur, memprovokasi, yang menjerat hamba-hamba Allah yang soleh. Ya, mereka tidak betah goda-goda hamba-Nya Allah yang soleh, tidak betah. Karena tidak pernah menang. Karena apa? Hamba-Nya soleh. Tapi yang tidak soleh, oh senang dia. Nongkrong bareng tiap hari. Di mana ada dia, di situ ada setan. Makanya kalau hadir pengajian, ya duduk di masjid, pantatnya kayak ada paku-pakunya itu. Pengen cepat-cepat keluar. Ngaji baca Quran juga, baru satu lembar, dua lembar sudah ngerasa satu juz. Siapa yang kerja ini? Setan ya, maaf. Dibuat tidak betah orang kebaik-kebaikan. Kenapa? Ya, karena ya mereka ikut nongkrong. Di mana ada? Ya di situ ada juga. Tak mampu bikin orang keluar dari masjid, dibikin tidur di masjid. Seribu cara dari depan, dari belakang. Tak bisa dibikin ada telepon, bergetar teleponnya. Begitu. Ya. Tapi dhaif, lemah mereka. Jadi kalau hambanya lemah baru sama-sama bisa digoda. Tapi kalau hambanya kuat, orang soleh, setan tidak bisa ngatur. Disebutkan di sini. Ya.
Allah SWT berfirman dalam surat Saba ayat 21, inna ibadi laisa laka alaihim sultanun, sungguh hamba-hambaku yang soleh ini kalian tidak akan bisa memprovokasi, menguasai mereka, tidak bisa. Wa kafa bi rabbika wakila, dan cukup Allah SWT menjadi zat yang digantungkan segala perkara kepadanya. Wa ma kana lahu alaihim min sultanin, dan tidaklah setan-setan itu bisa mengatur atau menguasai hamba-hamba Allah tersebut, ya. Illa lina'lama man yu'minu bil akhirati mimman huwa minha fi syak, ya, kecuali kata Allah Subhanahu wa taala agar kita ketahui siapa yang beriman kepada hari akhirat. Jadi di sini sangat jelas bahwasanya setan itu tidak bisa menguasai hamba-hamba Allah yang soleh. Maksudnya disebutkan di sini bahwasanya setan tidak nemu jalan untuk memprovokasi dan menggoda untuk manas-manasin hamba-hamba Allah yang soleh. Dari jalur manapun itu, dari kemampuannya, dari hujah-hujahnya, ya suka bisikin-bisikin orang. Makanya orang itu kadang suka ada pertengkaran dalam dirinya. Kerjain, jangan dosa. Jangan, tapi Anda mau kerjain tapi dosa. Tapi kata satunya, ya kan cuma sekali-sekali, enggak apa-apa. Perang dalam diri. Ya sering begitu kan? Hujah, setan punya hujah. Ayo kata setan. Kapan lagi? Mumpung sekali-sekali, masih muda. Nanti bisa tobat. Ya, hujah. Ini dari jalur hujah. Begitu juga dari kemampuan dia. Ya, menjelmalah dan lain sebagainya. Hamba Allah yang soleh tidak bisa dikuasai sama mereka dari sisi manapun. Ya. Dan setan sudah bilang. Ya, dan setan tahu yang memang ini tujuan dia. Dia bilang ke Allah, qala rabbi bima aghwaytani la uzayyinanna lahum fil ardi wa la ughwiyannahum ajma'in. Aku akan hiasi ya Allah untuk mereka hamba-hambamu di muka bumi ini, dan aku akan lencengkan mereka dari jalan-jalanmu semua ya Allah, semuanya. Kerjanya setan, kerjaannya itu, siapapun hambamu ya Allah, saya akan lencengkan dia dari jalanmu, saya akan hiasi ya keburukan-keburukan yang ada, yang sama setan dibisikkan ke manusia, akan dihiasi. Zina dibilang apa? Kencan. Riba dibilang apa? Bunga. Padahal dosa, tapi dihiasi sama setan. Banyak. Ya. Khamr dihiasi dengan banyak hal dan yang lain-lain. Setan bilang, saya akan hiasi keburukan-keburukan itu supaya hamba-hambamu apa? Melenceng semua. Illa, tapi ada kecuali. Kecuali kata setan, ibadaka minhumul mukhlasin, hamba-hambamu yang telah engkau pilih ya Allah, ya, yang kokoh, lurus, jalan. Tidak bisa setan mau ya hiasi-hiasi dan lencengkan mereka dari jalan yang benar, ya. Jadi yang dilencengkan sama setan itu orang-orang yang jadi budak hawa nafsunya, yang menuhankan akalnya sendiri. Makanya kelak di hari kiamat setan itu bilang sama siapa? Sama pengikutnya. Ya. Sebagaimana dalam surat Ibrahim kata setan, ya innallaha wa'adakum wa'adal haqqi wa wa'adtukum fa akhlaftukum. Kata setan, Allah Subhanahu wa taala berjanji kepada kalian janji yang benar, tapi aku membisiki kalian dengan janji-janji dan aku sekarang mengingkari janji-janjinya. Setan yang ngaku nanti, tapi sudah di neraka ngakunya. Kalau sekarang setan yang ngaku ya enggak lucu jemaah. Ngakunya nanti, sudah masuk neraka semua baru dia ngaku di situ. Allah berjanji buat kalian janji-janji yang benar, tapi ana janji kepada kalian, bisik-bisik kalian terus dulu, tapi sekarang aku ingkari janjiku ini. Ya. Wa ma kana li 'alaikum min sultan. Dan aku tidak bisa berbuat banyak. Aku tidak punya kuasa atas kalian sekarang. Dulu juga sama. Apakah aku menjelma? Awas, tidak boleh ke masjid. Saya penggal kepalanya kalau ke masjid. Apakah ada setan menjelma larang kita ke masjid? Dicekek, awas kalau ke masjid. Saya bunuh kamu. Ya. Ada begitu? Tidak ada.
Kata setan, Anda dulu tidak seperti itu. Anda tidak punya kekuatan yang dahsyat seperti itu, kata setan. Illa Anda autokum fastajabtum li. Anda cuma bisik-bisikin kalian, kalian yang mau ikut. Jangan salahin Anda, kata setan. Ini ngomong setannya di mana? Di neraka. Gimana sakitnya jemaah ya? Dipikir betul, bro. Tidak pernah kita sama setan diancam sama pedang, diancam sama ya awas kalau ke masjid. Saya cincang-cincang kamu. Tidak pernah jemaah. Kata setan, ana cuma bisikin kalian yang mau ikut. Fala talumuni, jangan salahin ana, kata setan. Walumu amsaku, salahin diri kalian sendiri. Begitu mudahnya kalian ditipu. Ya subhanallah. Jadi para jemaah sekalian, orang-orang yang mudah digoda sama setan itu adalah orang-orang ya, yang memang sudah memilih jalannya sendiri untuk rusak. Tidak mau taat sama Allah, tidak mau jadi orang soleh. Akhirnya apa? Dengan mudah sama setan ditunggangi, dibawa. Jadi suhibnya ditunggangi kemana-mana, teman sama setan. Tapi sebaliknya, hamba-hamba Allah yang lurus, yang kuat, tidak ngasih jalan setan, tidak pernah ya ngasih kesempatan setan sama sekali dalam hidupnya untuk setan menguasai dirinya, ditampik sama dia, dia berusaha jalan dengan yang benar, jadi orang soleh, dipilih sama Allah Subhanahu Wa Taala, maka mereka lah yang tidak bisa digoda sama setan. Dan setan sudah bilang, illa, kecuali memang hamba-hambamu yang sudah terpilih, memang orang lurus, tidak bisa anak. Dan juga disebutkan para jamaah sekalian bahwasanya setan itu menggoda hamba itu atas dosa hamba-hamba tersebut. Ini bentuk musibah yang mungkin sama orang tidak dianggap musibah. Saat setan nongkrong sama dia, ini musibah besar. Tapi tidak banyak yang merasa ini musibah. Kenapa? Karena asyik dan tidak kelihatan. Dalam satu hadis, ya Rasulullah SAW bersabda, diriwayatkan oleh Imam Hakim dan juga Al-Baihaqi dengan isnad yang hasan. Kata Rasulullah SAW, Inna Allah Ta'ala, Allah Subhanahu Wa Ta'ala, sungguh, ya, ma'al qadhi ma lam yajur, dia akan berpihak atau bersama seorang hakim yang jujur selama dia tidak berbuat kecurangan dan kedoliman. Ya, semua Allah akan terus dibimbing itu, hakim itu. Terus Allah akan bersama dia selama dia belum bikin apa? Kedzaliman. Fa idza jahar, kalau dia berbuat kedzaliman, enggak jujur, enggak adil hakimnya, tabarra'a minhu, Allah berlepas diri darinya, wa alzamahu syaitan, dan yang nongkrong sama dia sekarang siapa? Syaitan. Kedzaliman maksiat mendatangkan siapa? Syaitan. Dan begitu juga di sini dikisahkan oleh Imam Ibnu Jauzi sebuah kisah para jemaah sekalian, itu satu kisah yang serat akan hikmah ya. Meskipun disebutkan di sini bahwasanya entah kisahnya ini sahih atau tidak, tapi kisah ini sangat benar ya, dari apa yang sudah kita bahas. Bahwasanya kisah ini perlu sama kita dipertimbangkan bahwasanya orang-orang yang mengikhlaskan agamanya untuk Allah, setan tidak punya jalur untuk orang-orang seperti ini. Ketutup semua jalurnya setan. Tapi orang yang sudah tidak ikhlas, orang yang memang suka melenceng, dengan mudah setan akan duduk nongkrong sama dia, jadi temannya setan, dan dia memberi kekuatan untuk setan, seakan-akan kasih makanan untuk setan, silahkan ganggu saya kasih jalannya, seakan-akan begitu. Orang itu sendiri dikisahkan oleh Imam Hasan Al-Basri, kana syajaratun tu'badu min dunillah, dulu ada pohon yang disembah ya, diagungkan, dikeramati ya. Faja'a ilaiha rajulun, maka datanglah kepada pohon tersebut seseorang. Orang ini mengatakan, la uqatti'anna hadhihi syajarah, aku akan potong pohon ini. Faja'a liqta'aha ghadaban lillah, maka orang ini datang
ya, untuk memotong pohon tersebut karena dia marah, ya, marah karena Allah diduakan. Ada perbuatan syirik kepada Allah, dia marah. Ikhlas marah karena Allah Subhanahu wa taala. Ya. Falaqiyahu iblis fi surati insanin. Lalu datanglah iblis menjelma menjadi seorang manusia. Dihalang-halangilah orang ini. Maturi, kamu mau ngapain? Kata iblis. Kata orang ini, "Uridu an aqta'a hadhihi asy-syajarah allati tu'badu min dunillah." Aku mau pohon potong ini yang disembah selain Allah Subhanahu wa taala. Ya, yang dibuat bahan untuk mensyirikkan Allah Subhanahu wa taala. Katanya setan, katanya iblis, "Idza anta lam ta'budha fama yadhurruka man abadaha." Sudah, kata setan, kalau kamu tidak mau nyembah ini, tidak usah ganggu orang yang mau nyembah ini. Lu apa masalahnya orang yang nyembah itu? Buat kamu, kamu kan tidak mau sembah, ya sudah, tidak usah ganggu-ganggu orang yang mau sembah pohon ini. Katanya orang ini, la aqta'anna, saya akan potong pohonnya. Faqala lahu syaitan, lihat, syaitan terus berusaha aja, mak. Ya. Hal laka fima huwa khairun laka, apakah tidak ada perbuatan yang lebih baik dari apa yang mau kau buat ini? La taqta, kata syaitan, jangan kamu potong. Katanya iblis, walaka dinarani kulla yaumin idza asbahta inda wisadatik. Jangan kamu pohon, jangan kamu potong pohon ini, kamu akan dapat uang 2 dinar di setiap pagi di bawah bantalmu. Dahsyat ya, Pak. 2 dinar 6 juta. Pagi melek mata, masukin tangannya ke bantal, ada 6 juta. Mau enggak tuh? Hah? Gimana jamaah? Famin aina, katanya orang ini, famin aina li dzalik, aku bisa dapat dari mana ini? Siapa yang jamin? Ya, ana laka, ana jamin, ana yang kasih, katanya orang itu. Faraja'a, tidak jadi memotong pohon itu jemaah, pulang dia. Fa asbaha fawajada dinaraini inda wisadatihi. Bangun pagi langsung, ada betul 2 dinar. Subhanallah. Thumma asbaha ba'da dzalik, lalu keesokan harinya, falam yajid syai'an. Cek-cek, loh, tidak ada 2 dinar. Faqama ghadaban li Taha, dia bangun lagi, dia marah, mau dia potong pohonnya. Fatamathala lahu syaitan fi suratihi. Akhirnya setan lagi menjelma, ya, menjadi manusia. Wa qala ma turid, mau ngapain kamu? Uridu qata hadhihi syajar, aku akan potong pohon ini. Allati tu'budu min dunillah, yang disembah selain Allah Subhanahu wa taala. Qala kadzabta, bohong kamu. Malaka illa dzalika bisabil. Enggak, malaka illa dzalika bisabil. Kamu enggak akan bisa potong pohon itu. Tapi orang ini tetap maksa untuk mohon memotong pohon tersebut. Fa dzahaba liqta'ha. Dia paksa untuk berangkat potong pohonnya. Fa daraba bihil ard, dibanting sama setan jamaah orang ini. Ya. Fa khanaqahu hatta kada an yaqtulahu. Dicekek sama setan yang menjelma jadi orang sampai orang ini mau mati. Aca dari mana ana? Sambil dicekek, orang ini ditanya sama orang yang cekek, apakah kamu tahu siapa saya? Katanya orang, katanya setannya, ana syaitan, ana setan. Jita awwala marratin ghadaban lillah. Kemarin pertama kali engkau memotong pohon ini, kamu betul ikhlas. Kamu memotong pohon ini karena kamu marah karena Allah Subhanahu wa taala. Mubela Allah Subhanahu wa taala. Falam yakun li alayka sabil. Yang membuat aku tidak punya jalan untuk menggodamu, melarangmu, tidak bisa. Anda tidak punya jalan. Ya. Fa khada'tuka bid-dinarain. Lalu aku tipu kamu dengan 2 dinar. Fataraktaha. Tapi gara-gara 2 dinar, kamu rela meninggalkan perbuatan itu. Falamma ji'ta ghadaban. Dan saat sekarang kamu datang marah karena 2 dinar tidak sampai ke kamu. Sallatu alaik, aku bisa kuasai kamu sekarang. Lihat ya, mah. Orang yang ikhlas, setan tidak bisa banyak berbuat. Tapi saat orang itu sudah digoda, marahnya sudah tidak ikhlas. Kayak yang pertama, marah karena apa? Dicek 2 dinarnya tidak ada. Dia marah, dia memotong. Beda sudah sama kemarin. Dikuasai sama setan, dilarang sama setan. Ya. Jadi ini para jamaah sekalian, keseharian kita yang mungkin tidak sadar kita, ya, kita digoda sama setan. Terkadang kita ikhlas, kita bisa terobos semua itu. Kenapa? Mungkin karena kita ikhlas.
tapi di lain sisi kok sulit betul. Ya mungkin kitanya kurang. Kitanya kurang ikhlas. Dan ini juga terjadi para jamaah sekalian dahulu. Di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya Allah ceritakan dalam surat Al-A'raf ayat 175 dan 176. Ya, watlu alaihim naba'al ladzi atainahu ayatina fansalakha minha fa'atba'ahu asyaitan fakana minal ghawin. Ya, bacakan kepada mereka wahai Muhammad kabar tentang orang yang kami berikan kepadanya pengetahuan tentang Alkitab, fansalakha minha, namun sama mereka, sama dia ditinggallah itu. Ya, dia sudah tahu, tapi apa? Sama dia tidak dipakai, ditinggal. Yang membuat apa? Akhirnya dia ditongkrongi sama setan. Fa'atba'ahu syaitan fakana minal ghawin, akhirnya dia menjadi orang yang tersesat. Walau syi'na la rafa'nahu biha walakinnahu akhlada ila al-ard. Dan kalau mau sebenarnya, ya kalau kami mau, kami bisa, kata Allah Subhanahu wa taala, mengangkat derajat dia dengan ilmu yang dia punya itu, tapi dia yang memilih untuk condong kepada bumi yang hina ini. Ya, wa atba'a hawa, dia ikuti hawa nafsunya. Famathaluhu kamathalil kalbi in tahmil 'alaihi yalhath aw tatrukhu yalhath. Orang-orang seperti ini sama seperti anjing. Sama antum ditahan, dia keluarin lidahnya. Sama antum dilepas, juga dia keluarin lidahnya anjing itu. Jadi tidak ada gunanya yang ngasih tahu orang-orang seperti ini, ya. Karena apa? Sudah ditongkrongi sama setan. Ya. Sudah benar, tapi sama dia tidak mau jadi orang benar. Dia sudah tahu, tapi sama dia tidak dipakai. Akhirnya apa? Sama Allah diutus apa? Setan, atau setan nongkrong sama dia, yang membuat dia berujung tersesat. Dan masih banyak para jamaah sekalian kelemahan-kelemahan setan. Insyaallah kita bahas di pertemuan-pertemuan yang akan datang. Hadza wallahu a'lam, sallallahu alaihi wa sallam Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم.